Melalui informasi pertama pemirsa, Bupati Hendy Siswanto dan Wakil Bupati M. Balya Firjaun Barlaman menjalani vaksinasi COVID-19 di Pendopo Wahya Wibawa Graha. Vaksinasi dilakukan sesuai dengan prosedur pemerintah, yakni melalui tahap screening kesehatan, suntik vaksin, dan juga observasi. Bupati Jember Hendy Siswanto bersama Wakil Bupati Jember M. Balya Firjaun Barlaman yang juga didampingi istri melaksanakan vaksinasi COVID-19 di Pendopo Wahya Wibawa Graha Jember. Vaksinasi yang dilakukan oleh Bupati dan juga Wakil Bupati ini merupakan tahap yang pertama diberikan, nantinya 14 hari ke depan akan dilakukan lagi tahap kedua. Giat berjalan lancar dengan pengawalan Dinas Kesehatan dan Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Jember. Usai menjalani vaksinasi, Bupati dan juga Wakil Bupati memantau secara langsung tabel penanganan COVID-19 di Kabupaten Jember. Di sini Bupati melihat grafik data per kecamatan tentang kasus positif serta tingkat kesembuhan COVID-19. Dengan tren kasus positif COVID-19 di Jember mulai mengalami penurunan, disambut positif oleh Bupati dan berharap kerjasama bersama memerangi COVID-19 bisa terus dilakukan agar COVID-19 bisa hilang dari Kabupaten Jember. Ya, saya hari ini, hari Senin tanggal 1 Maret tepat, saya mulai ngantor nih. Dan saya juga sama Gus Firjaun, ditemenin Pak Sekda, bersama-sama kami sudah vaksin yang pertama. Dan mudah-mudahan ini 14 hari kemudian kita akan melakukan vaksin yang kedua nanti. Saya akan jalan-jalan menyapa teman-teman, biar kenalan sama kawan-kawan UPD-UPD, biar kenal semua, jadi kami akan mengunjungi teman-teman. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan.